إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرب الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu lagi kita kali ini di ruangan tazkirah singkat saya mengenai dengan sains ataupun mengenai dengan matematik yang ada kaitannya di dalam Al-Quran Karim. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena kita telah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat bersua kembali lagi di dalam ruangan yang singkat ini. Jadi tujuan saya untuk membaca ayat Quran tadi itu bukanlah tujuan saya untuk menafsir, karena tafsiran bagian Al-Quranul Karim bukanlah bidang saya, karena terus terang saya katakan saya ini bukanlah seorang alim ulama, saya hanyalah orang biasa saja. Jadi saya sekadar mahu menyampaikan apa yang tahu serba sedikit tentang kaitan di antara sains dengan Al-Quranul Karim, ataupun kaitan di antara matematik dengan Al-Quranul Karim, khususnya algebra di dalam sudut pandangan Islam, ataupun algebra di dalam sudut Al-Quranul Karim itu sendiri. Jadi serba ringkas saya akan baca terjemahan sajalah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kamu. Diberikan wahyu kepada aku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu satu. Barang siapa yang berhajat ataupun bermaksud untuk berjumpa dengan Tuhannya pada hari kiamat nanti, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh dan seterusnya di dalam beribadat kepada Allah itu. Janganlah sekali-kali dia mensekutukan Allah dengan sesuatu, ataupun dengan lebih jelas lagi, di dalam kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita lakukan dengan hati yang ikhlas. Sadaqallahul Azim. Jadi seperti mana yang saya beritahu tadi, tujuan saya bukanlah untuk menafsir ayat ini, Suratul Kahfi ini, ayat yang terakhir, ayat yang ke-110 di dalam Suratul Kahfi ini. Bukanlah tujuan saya untuk mahu mentafsir ayat ini, karena banyak lagi orang yang lebih pandai daripada saya. Saya hanya sekadar mahu menyampaikan apa yang saya tahu tentang petunjuk sains
ataupun petunjuk matematik ataupun khususnya petunjuk algebra yang kita boleh kaitkan dengan Al-Quranul Karim. Jadi katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kamu. Di sini yang saya mau buat uraian seberingkas. Jadi seperti mana yang pernah saya sebut di dalam video ringkas saya yang lalu, algebra dari sudut pandangan Islam ataupun algebra dari sudut Al-Quran Nur Karim itu sendiri, kalau kita ingat-ingat apa yang telah diberitahu oleh alim ulama kita, bahawa umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya ialah dalam lingkungan 63 tahun. Kemudian alim ulama kita ada juga memberitahu bahawa umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul di Gua Hira itu ialah ketika dia berumur 40 tahun. Jadi di sini yang saya mahu bicarakan seberingkas. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita kaji-kaji sedikit, 63 tahun itu tadi kita tolak dengan 40 tahun, tentulah jawapannya 23 tahun. Jadi inilah angka yang saya maksudkan, 23 tahun ini. Inilah angka yang saya mahu kita semua tahu, bahwa angka 23 ini adalah satu angka yang menjadi fakta kepada fakta sains. Mana-mana saja kita pergi di seluruh dunia, kita buka buku teks sains, terutamanya buku teks sains biologi, di situ ada diberitahu faktanya bahwa nomor 23 ini adalah jumlah pasangan kromosom yang terdapat di dalam setiap sel manusia yang normal. Jadi kalau manusia itu tidak normal, contohnya macam manusia yang ada penyakit Down syndrome namanya, ada macam OKU lah begitu, dia punya bilangan kromosom lain, sama ada lebih ataupun kurang. Begitu juga dengan haiwan-haiwan yang lain, macam ikan paus kah dia, harimau kah dia, kucing kah dia, anjing kah dia, semuanya berlainan dia punya bilangan jumlah pasangan kromosom. Jadi manusia yang normal jumlah pasangannya adalah 23 pasang. Jadi maksudnya 23 pasang ini, 23 berasal daripada ibu dan 23 berasal daripada bapaknya. Baka ya, baka kromosom. DNA lah kalau begitu, DNA. Jadi pasangan kromosom namanya. Jadi inilah yang saya mau sampaikan sebagai satu petunjuk kepada kita tentang kebenaran kerasulan, kebenaran kenabian, kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran Al-Qur'anul Karim itu sendiri dan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu seperti mana yang saya sebut di video kita yang dahulu, Nabi Muhammad ini bukanlah seorang yang pandai menulis, bukanlah seorang yang pandai membaca. Tetapi mengapa pula dia ada membawa petunjuk? Waktu itu telah berlalu 1400 tahun yang lalu, sedangkan pelajaran DNA ini mulailah dianggap sebagai pelajaran sains yang baru. Jadi inilah tujuan saya mau mengutarakan petunjuk sains ini, supaya kita semua sadar tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kebenaran Al-Qur'anul Karim, dan sekaligus sebagai bukti mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mukjizatnya yang terbesar ialah Al-Qur'anul Karim. Pernah peranggunganku mengenai kesempatan tunung untuk mengkait
sedikit sebanyak penarangan ko eh. Jadi disebut ko rin pun secara ringkas mengenai umumi Melayu. Jadi ano mga ayaku kesempatan untuk menakbut mengenai umumi kita. Jadi terakai silun, ko yung kumara, yung kubungsur, kamu bahagian tafsir, ino ang ko bahagian ko. Ito ang bagian aling ulama. Ako ito situ minat bahagian, ano ko, bagian sain, serba, serba sedikit ko eh. Ako ito mamarabaw, ako ito natawa po ito. Situ asas ko saja. Asas dengan dalam sains. Jadi, menurut saja aku mamara tentang ino, algebra. Ilmu algebra itu aswak dengan alam ilmu matematik. Jadi ilmu algebra, guna ilmu matematik ton ilmu algebra matematik guna sains ton selalu kesarbaya kepada kai ilmu sains damaya ilmu matematik ataupun algebra ada gede no kai no jadi se, jadi semua tu ini kemana suruh kau di umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu ramon awafat umur Romo lebih kurang 63 tahun. Jadi umur Romo alantik jadi Nabi guna Rasul lebih kurang kaya umur 40 tahun kaya maya usul dari ulama ini. Jadi kemangatan temulak 60 tahun temulak 40 tahun 63 tahun dengan temulak 40 tahun jawapan Romo 23 tahun. Jadi itu sebagai satu petunjuk saja. Butuh petunjuk dengan kita menyuruh adipun bahawa nombor 20 betul luana sebenarnya nombor fakta sains. Fakta sains semua itu sebut kutakna adi anak sil butuan kita tuan kemana-mana mitung-mitung kemiro-kemiro nombor pasangan kromosom romo sol romo 20 betul lu sila ina kamu manusia normal maksud mo kamu ko normal pun jadi kamu masilun suko manusia asilun naro normal asilun jumlah mo jadi adik ko maksud mo adi no kamu makut kerani kamu Allah Subhanahu Wa Taala no nabi kita demo marak ko bahwa ikaw ino sebenarnya manusia biasa semua tu nemu yun jadi naro maksud mo jadi pakai satu bukti bahawa ini apa yang ada bukti namo jadi insyaallah ngaton debo aku aja silut-silut mudah-mudahan sihat tu kita menyari pon insyaallah nanti lain kali kita keserak bang balik insyaallah jadi ngaton baca doa no koi tas doa no naran namo tasbih kibarat subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.